Alright, lagi 2 minit kita akan mula. Okay, tunggu eh. So far berapa? Baru 18 orang je. Ada yang lain? Okay, dengar. Semua okay? Alright, Tasha. Okay. Alright, eh. Satu minit lagi nanti kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang kalau orang Indonesia. Okey, semua dengar eh. Setakat ni suara cikgu okey? Alright. Okey, so ni jelas kita punya pandangan eh. Okey, dengar Syakira. Thank you so much. Alright. Okey. So, hari ni cikgu akan terangkan tentang daya paduan. Okey. Mungkin di sekolah anda dah belajar. Okay, dan anda dah jauh pergi lah. Cuma cikgu nak apa tu revise balik. Okay, tiga perkara kita akan belajar. Daya paduan, seterusnya kita akan tengok apa leraian daya, kemudian kita akan tengok keseimbangan daya. Okay, ketiga-tiga topik ini kebiasaannya memang akan menyebabkan apa tu student fobia lah, sebab susah nak faham kerana tak faham daripada awal. Okay, so kita teruskan apa yang cikgu akan buat. Okay, cikgu akan bagikan ni kepada dua. Okay, so cikgu akan tulis sini dulu. Okay, and then cikgu tulis sini. So kalau dah habis ni, cikgu akan padam sini eh. So anda ada masa untuk salin. Yang pertama, yang keduanya, kalau anda ada nota, cikgu lebih prefer anda gunakan nota apa tu A4 eh. Contohlah, sebagai contoh A4 macam ini. Anda lipat dua. So sebelah ini represent sini. Lepas tu bawah sini pun boleh guna lagi eh. So dia ada empat. Macam ini ada empat lah anda boleh buat. So contoh eh, kalau contoh anda buat nota atau contoh kat sini, ataupun contoh kat sini, lepas tu buat kat sini, tu buat kat sini, terbalikkan. So nota tu paling okey lah. Maknanya equivalent eh, selari dengan presentation cikgu lah. Jadi anda nak refer tu senang. Okay, by the way itu cadangan cikgu eh, bukannya satu compulsory. So nota ini macam biasa ikut kesesuaian anda, mana yang anda rasa selesa. Yang paling penting anda mesti kena fahamlah nota yang anda buat tu. Okay, kebiasaannya cikgu memang akan menggunakan warna biru, merah dengan hijau eh, untuk pembezaan. Jadi kalau anda pun boleh buat nota anda berwarna-warni pun itu satu kelebihan lah. Okay, alright. Okay, so ketiganya saya cikgu nak warning. Cikgu nak warning dengan anda semua. Ya betul, kelas ini cikgu ajar perlahan-lahan sebab nama pun how not to fail eh. Maknanya pada budak-budak yang selalu fail lah. So
Pada yang laju tu, cikgu harap sabar sikit, bagi kawan-kawan tu untuk adapt dulu, sebab kita kena faham. Ada orang boleh faham cepat, ada orang tak boleh faham cepat. Tapi kebiasaannya, okay, semuanya akan boleh catch up lah dengan apa yang cikgu beritahu. Okay, alright. So, cikgu nak terangkan, pertama sekali cikgu nak beritahu IG cikgu, supaya anda boleh follow. Okay. IG cikgu. Ini IG cikgu, Instagram lah. Alright, anda boleh follow. Okay. Ya, daripada anda follow-follow apa, artis-artis yang apa tak berapa memberikan apa manfaat tu. Yelah, tapi follow artis memang biasa kan. Okay, follow lah cikgu kan. Itu tak, okay. Jadi nanti cikgu akan upkan, for example yang hari ni punya nota, cikgu akan upkan supaya boleh buat review. Okay, alright. Alright, kalau tak ada apa-apa, okay, kita mulalah. Okay, so cikgu introduce diri cikgu, cikgu Fauzi. Cikgu dah mengajar 24 tahun physics, tapi bukan sebagai cikgu, sebagai tutor physics. Okay, so yang anda akan dapat lepas ini adalah apa nota-nota anda yang nota cikgu yang telah 24 tahun mengajar lah. Okay, so itu sebab cikgu beritahu kepada kawan-kawan lain untuk join supaya ramai-ramai boleh dapat manfaat. Especially yang lemah tu. Cakap yang kawan-kawan yang lemah tu supaya join. Okay. Sebab jangan tinggalkan kawan-kawan anda lah. Okay. Apa yang cikgu perhatikan di sini, ramai yang tinggalkan kawan-kawan tak boleh itu. Kawan-kawan lemah lah yang kita kena bantu. Ingat, dia tak akan merugikan kita kalau kita bantu kawan-kawan kita yang lemah. Kena ingat tu. Okay. Alright. Sebab nanti kita akan dapat kefahaman yang lebih mendalam kalau kita bantu kawan-kawan kita yang lemah tu. Alright? Okay. Alright. Mari kita buat. Saya pas buat. Okay. Okay. So, apakah definisi daya paduan ini? Definisi mengikut buku teks, Anda kena tahu. Mengikut buku teks. Okay. Kenapa ni penting? Sebab sekiranya soalan terkeluar apakah ada daya paduan, anda mesti jawab mengikut buku teks. Okay? Alright. So, bukan daya paduan. Daya paduan adalah daya tunggal yang mewakili. Okay. Daya tunggal ini keywords dia. Daya tunggal yang mewakili secara vektor. Dua atau lebih daya yang bertindak ke atas projek. Okay. Ini dia
definisi, okay, mengikut buku teks, okay, daya paduan. Boleh tak campur English sebab saya di LP? Yes, eh, can. kalau daya paduan ni dalam bahasa Inggeris adalah resultant force, eh. Okay, resultant force. Okay, dalam ikut konteks, resultant force adalah single, eh, single force. Yang mewakili secara vektor, okay? Single force represent two or more forces, eh? Okay? So single force that represent, eh, secara vektor, two or more forces acting on an object. Okay, itu bahasa Inggeris lah. Right? Tapi apa yang cikgu nak terangkan, daya paduan ini adalah single ataupun daya tunggal. Okay? Daya tunggal yang mewakili dua atau lebih. Tapi yang paling penting ini, vektor. So kalau vektor ni bermaksud apa? Arah. Penting. So, kalau ada vektor saja, arah. Okay? Arah ni penting. Kita consider. Kemudian, bertindak ke atas sesuatu objek. Okay? Boleh? So, tapi ini adalah definisi dia. So, maknanya daripada daripada dua atau lebih, dua, tiga, empat, lima daya, kita combinekan menjadi satu daya. Represent tu yang dikatakan dengan daya tunggal. Okay? Boleh. Itu definisi mengikut buku teks. Kalau keluar soalan, satu markah, ini jawapan yang anda kena bagi. Okay? Tapi untuk kefahaman, daya paduan ini adalah hasil tambah secara vektor. Semua daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. So, tapi untuk kefahaman ni macam mana pula cikgu? Untuk kefahaman ni maknanya sebenarnya apakah yang kita buat bila kita nak dapatkan daya paduan tu. Sebenarnya untuk kita dapatkan daya paduan tu, kita buat operasi tambah. Operasi tambah tu maksudnya kita tambah semua daya, eh, secara vektor. Tapi kena ingat, semua daya ni ditambah secara vektor. Okay? Alright? Yang bertindak ke atas tu. Dalam bahasa Inggeris, sum of forces, okay, secara vektor. Sum of forces secara vektor, okay, acting on the object, okay, hasil tambah. Okay, so selesai ini, anda macam pening-pening lagi, cikgu, apa sebenarnya ni? Okay, dia macam ini. For example, kita ada satu bongkah, eh, kita akan sentiasa pakai satu bongkah. Kemudian ini kita ada 4 Newton. Kemudian ini kita ada
6 Newton. Okey. So sekarang ni, okey. Satu, dua. Ada dua force yang bertindak kat atas bongkahan ni. Tetap. Okey. Nah, sekarang ni macam mana kita nak cek daya paduan dia? Inilah. Kita kena jadikan dia sebagai daya tunggal. So, apa yang berlaku adalah daripada dua daya ini, kita jadikan dia satu daya sahaja. Iaitu daya 10 ni. Nampak tak? So, ini berapa daya? Dua daya. Tak tak? Two forces. But can represent by one forces. Ha. Tapi boleh diwakili. Beli apa ni? Yang ini kita katakan sebagai satu daya. Ataupun daya. So, yang ini dinamakan sebagai ini. Okay, daya paduan adalah daya tunggal. Daya tunggal yang mewakili, yang mewakili, mewakili dua atau lebih, dua atau lebih daya. Okay, yang itu yang kita masukkan sebagai daya tu, daya paduan. So ini adalah daya paduan lah. Okay, kelas. Alright, kita tukarkan sini, sini. Okay? Boleh? So, kalau, okay. Kalau kalau nak faham definasi ini, so inilah secara secara logiknya definasi ini. Dua daya kepada satu daya. Alright. Tapi untuk kefahaman anda, macam cikgu beritahu, okay. Macam mana kita boleh dapat macam ini? Sebenarnya kita tambah je lah. Kita tambah. Kita tambahkan dua daya tu. Sebab apa? Tapi istilah kena daya tu ditambah menggunakan menjadi menggunakan vektor. Mesti vektor. So, kalau kalau untuk kefahaman anda, apa yang anda buat sebenarnya adalah macam ini. Hasil tambah. So, apa kita buat? F sebenarnya ini kita namakan sebagai F1, ini namakan sebagai F2. F adalah F1 tambah F2. Ini kalau kita mengikut kefahaman kita. Okey. Boleh. Hasil tambah. Ini adalah hasil tambah. Dalam bahasa Inggerisnya adalah sum of forces, sum of forces. So saya tambah. So kita kita tambahkan jadi berapa? 4 Newton tambah dengan 10 Newton. Okay, so sama dengan berapa? Sorry, 10 Newton. 6 Newton. So ini menghasilkan 10 Newton. Tapi ingat, apabila kita buat vektor penting. So apa kita selalu buat? Kita selalu assume ke kanan adalah positive. Ini kalau ikut kefahaman kita. Okay, clear. Ini kita ikut definisi kita. Ini kefahaman kita yang kita akan buat nanti. Rasa tambah sebenarnya. Okay. So tapi sebenarnya apa kita buat itulah. Reducing from many forces to only one forces. Okay. Banyak-banyak daya kita wakilkan dengan satu daya ataupun daya tunggal.
Itu dinamakan daya paduan. Okay, resultant force. Okay, setakat ni ada soalan? Cikgu, saya pening-pening lagi lah. Ah, tak apa, cikgu terangkan sikit lah dia punya apa. Contoh nanti. Okay. Boleh cikgu faham eh? Okay. Boleh, kalau faham cikgu pandang mesin dulu. Semua dah salin? Boleh? Alright. Sebelum tu cikgu snapkan lah. Masukkan dalam anda menu. Okay. Alright. Okay, cikgu pandang eh? Okay dah. Alright, cun. Nah, kita pergi kepada contoh satu. Eh? Bersimpel dulu cikgu bagi kepada anda. Okay. Biasa kita akan pakai bongkar. Newton. Newton. Okay. Right. This is a simple lah. Okay. Persoalan dia. Kirakan daya paduan yang bertindak ke atas bongkar. Okay? Alright. Okay. Ini soalannya. Okay. So, apa yang anda buat? Anda namakanlah. Okay, kirakan daya paduan. So dia nak daya paduan. Kalau nak daya paduan, dalam bahasa Inggerisnya, okay, calculate the resultant force acting on the bongkar ni apa? On the object lah biasanya. Bongkar juga. Dalam bahasa Inggeris, bongkar. Bongkar apa bongkar? Tak tahu. Ya, tahu tak dalam bahasa Inggeris? Okay, tak boleh eh. So, ke atas bongkar. So, apa yang anda buat? Pertama sekali, anda namakan ini adalah ada dua forces kan? Okay. So, apa dia? Ini F1 dan sini F2. Okay. So, macam biasa. Apakah block? Okay, thank you, Mayra. Okay. On the block, okay? Acting on the block. Okay, so apa dia definisi daya paduan? Hasil tambah semua daya yang bertindak ke atas objek. So hasil tambah F, eh F. Daya paduan adalah F. So F sama dengan F1 tambah F2. Okay. Nanti kena ingat selalu always always kita assume ke kanan adalah positif. Ha, ingat, ni kena ada ke kanan positif sebab daya paduan adalah vektor. Vektor arah penting. Ingat tu. Okay, alright. So, apa yang anda buat? Tambah je lah, betul tak? Okay, so ini adalah 30 dan tambah dengan 10. Okay, betul tak? So operasinya adalah tambah. Alright. Okay. So tetapi apa dia? Kena ingat. Kita assume ke kanan adalah positif. Jadi ini adalah negatif. So operasinya memang tambah. Cuma apabila dia punya arah itu bertentangan. Itu sebabnya ini adalah negatif. Okay, so jangan jadi apa? Nah, 30 Newton tolak 10 Newton. Okay, so sama dengan 20. Okay,
Kan? So, macam ini. Hasil tambah. Nampak? Ya kan hasil tambah. Tambah tapi sebab arah bertentangan. Negatif. Tolak 20 meter. So, apa yang kita buat sebenarnya kelas? Kita reducekan daripada dua daya tapi kita boleh represent kepada satu daya saja. So, maknanya macam ni. So, tadi ada berapa? Ini berapa? 30 newton, 10 newton, betul. Kita boleh, kita boleh. Dan sebenarnya benda ni adalah sama. Okay, tukarkan menjadi ini. Kan? Sehingga sampai dua daya menjadi satu daya. This is apa yang dimasukkan dengan daya satu. So yang ini boleh represent macam ni. Okay. Ini boleh represent macam ni. Okay. Setakat ni ada masalah? Very, very senang lah. Tapi anda kena faham konsep tu. Nanti kita nak bergerak kepada yang lebih susah. So ini adalah yang dikatakan sebagai daya paduan. Okay. So, habis contoh. Kita buat latihan Latihan satu. Alright. Block in English. Okay. So, sama je. Ada satu muka. 8 Newton. Sini. 3 Newton. Dan kita hitung daya tunggal yang dikenakan ke atas bongkar. Hitung daya tunggal. Oh, cikgu, sama ke daya paduan dengan daya tunggal? Ya, betul, sama. Soalan kadang-kadang boleh kata daya paduan, soalan kadang-kadang boleh kata daya tunggal. Satu lagi apa kelas? Satu lagi nama lain bagi daya paduan ni. Come on. Nama lain daripada daya paduan ni. Daya bersih. Daya bersih, bagus. Okay, itu satu lagi iaitu daya bersih. So, hitungkan daya tunggal yang dikenakan kat atas bongkar. So, macam mana kita buat? Sama. Alright. Hasil tambahlah, betul tak? Okay. Pertama kalah ini apa dia? F1. Ini adalah F2. So, anda punya formula F1, sorry, F sama dengan F1 tambah F2. Okay. Kita assume ke kanan adalah positif. Okay. So, sama dengan 8 Newton tolak 3 Newton. Okay. Tapi sebelum tu, ni adalah tambah. Okay. 3 Newton. Tapi macam biasa, anda tahu ini adalah negatif disebabkan oleh arah yang bertentangan. So dia akan jadi 8 Newton tolak 3 Newton. Sama dengan. Okay, so kita boleh representkan. Okay. Kita boleh representkan
besar ini, besar ini, kita ada macam ni lah. Instead of ada dua, dia tinggal satu saja, iaitu 5 meter. Daya ini yang daya, daya tinggal. Single forces, single force, okay. Cikgu kena tulis ke? Okay. Okay. Kalau anda tak nak tulis pun boleh, kalau dalam periksa. Sebab ini bukan requirement dalam periksa. Oh my god, untuk kefahaman. Eh? Untuk kefahaman. So, for example macam ni juga. Itu untuk kefahaman anda. Cikgu nak tunjukkan bahawa operasi yang kita buat sebenarnya adalah hasil tambah. Tapi sebabkan arah dia berbeza, sebab negatif. Tapi operasinya hasil tambah. Sebab sama dengan kita punya apa? Definasi kita, iaitu hasil tambah semua daya yang bertindak, hasil tambah secara vektor. Eh? Okay. Boleh? Okay. Sebelum itu kita teruskan kepada yang susah sikit. Boleh? Ha. Okay. Kita pergi kepada yang susah sikit. Eh? Alright. Contoh 2. Kirakan daya bersih. Yang bertindak bongga. Okay. Kena tulis. Okay. Ni Ashira. Kalau anda ada soalan apa-apa je tanya eh. Ha. Right. Tapi cikgu memang lebih suka tulis lah. Untuk kefahaman cikgu lah. Okay. Ha, 4 Newton. Alright. So, senang tak? Senangnya. Soalan ni tak kuat lah untuk. Untuk. So, senang. Nak jawab bagilah. F1. F2. F3. So, F bersama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Okay. Berapa? 16 Newton tambah 8 Newton tambah 20 Newton. Tetapi anda tahu bahawa ini adalah negatif sebab arah yang bertentangan. Arah berbeza. Okay. Kenapa? Kalau kita sentiasa assume ke kanan adalah positif. Okay. So ini dapat berapa? 24. 24 ni. So kita dapat 4. So 3 daya menjadi satu daya. Macam mana? Soalnya ni. Instead of banyak-banyak ni, sebenarnya banyak-banyak ni boleh kita wakili dengan hanya satu daya sahaja. Tu ke sini. Nama dia
4, 4. Okay. So. Eh? Senang tak? Senang je ni. Okay. Alright. Mari kita buat yang susah sikit. Jadual. Okay. Apakah daya akhir yang berpindah ke atas bom? Okay. So boleh buat? Kalau nilai tu negatif, ya yeah, betul. Maksudnya bongkah itu bergerak ke kiri kan? Ya yeah, betul. Eh? Alright. Faham? Okay. 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 Negatif 5. Alright. Okay. Sama juga. Ini adalah F1, F2, F3, F4. Apa kita buat kelas? Kita buat operasinya tambah. F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4. Okay? Dengan anggapan bahawa ke kanan adalah positif. Betul tak? Okay? Ha, ingat ni. Bila vektor, arah itu penting. Alright? So, ini adalah berapa? 8 Newton tambah 7 Newton tambah 3 Newton tambah 17 Newton. Tetapi sebab ini adalah arah yang berbeza, so ini adalah negatif, ini adalah negatif. Dan anda selesaikan 20 tolak dengan 15. So, anda akan dapat negatif 5. Kan? Apa maksud negatif? Boleh? Eh? Ini menunjukkan apa dia? Arah yang menunjukkan magnitude dia adalah 5. Eh, magnitude dia 5, arah je berbeza. So, apabila nak lukis, eh, macam mana? Kita akan jadi macam ni. Bongkah tadi. Mana? Yes, ini 5. Okay. Perlu tak ada negatif depan ni? Perlu tak ada negatif depan ni? Perlu tak ada negatif depan ni? Cikgu tanya. Kena anda? Tak perlu. Betul. Sebab apa tak perlu? Sebab arah dah ada. Ha, dia antara satu. Kalau dah ada arah, tu tak perlu negatif. Kalau tak ada arah, perlu negatif. Sebab kita dah state ke kanan adalah positif. Clear kelas? Okay? Ha. Alright. So, mari kita pergi kepada contoh yang susah lagi. Boleh? Sekejap, cikgu snap dah eh. Thank you.
Alright, kita pergi kepada contoh kedua pula. Ketiga. Alright. Contoh ketiga ini, okay. Biasanya pelajar tidak ada masalah kalau bentuk, segi bentuk diagram. Okay, tak ada masalah. Tapi kalau dibuat dalam bentuk, bentuk apa? Bentuk ayat. Ayat tu yang selalu akan dapat masalah. Okay? Alright. Mari kita tengok contoh ayat dulu. Okay? Danish dan Haikal. Okay? Yalah, sekarang dah zaman-zaman baru tu tak? Taklah dulu Ali, Abu je tu tak? Sekarang Danish, Haikal. Okay? Zaman-zaman TikTok ni. Okay? Berlawan. Tarik. Tarik. Sekiranya masing-masing kirakan daya pada atas ini. Okay, ni dia. Danish dan Haikal berlawan tarik tali. Sekiranya, okay, daya tarik Danish dan Haikal masing-masing 2,500 dan juga 2,800. Kirakan daya paduan yang terhasil. Okay. Alright. Sekarang kita lukis gambar rajahnya. Jelah. Okay. Okay. Tarik. Okay, ni tarik tali. So, ni nanti slide kepala dia. Slide sini. Okay. So, katakanlah ini Haikal. Ni adalah Danish. Okay. So, macam mana nak buat? Anda kena boleh lukis apa dia? Daya tarik. So ni daya tarik ke sini adalah berapa? 280. 2,800 meter. Sini daya tarik dia adalah 2,500. Okay?
Namakanlah ni sebagai F. Satu F. So, F1 F sama dengan F1 tambah F. Sekali lagi, kita mesti buat penetapan dia punya. Mana? Arah. Kita sentiasa assume ke kanan adalah positif. Ke kanan positif. So, clear. So, ni Haikal. 26. Finish. Okay. 2800 Newton tambah 2500 Newton. Okay, apa dia? Sini adalah negatif kerana arah permainan. So, akhirnya akan jadi berapa? 300. Ke mana? Ke kan? Siapa yang menang? Haikal yang menang. Ke arah Haikal. Bagus, Laila. 300 meter ke arah Haikal. Okay. Macam mana nak tahu siapa duduk kanan aku ni? Okay. Kita yang tetapkan lah. Dia tak kisah. Kita yang tetapkan. Kalau nak letak sini, sini. So, kalau Haikal letak sini, dia ni sini, kita akan dapat negatif. Tak, dekat sana. Okay. Tapi anda tulis ni ke arah Haikal. Okay. So far so good? Boleh? Macam mana nak tentu tak kisah. Kita yang tentukan. Tapi once kita dah lukis benda ni, kita kena tetapkan arah dan jawapan kita berdasarkan apa kita lukis dan arah yang tetapkan. Alright. Okay. Kalau saya tak tulis sekarang, salah ke? Jawapannya tak salah. Okay. Tapi kena berhati-hatilah. Bagi cikgu, biasanya tulis sajalah. Sebab apabila kita cakap tentang daya paduan, kena ingat. Daya paduan adalah quantity factor. Dia bukan quantity skala. Faham? Dia bukan ada magnitude saja. Dia ada arah sekali. So, untuk selamat, biasanya kita akan tulislah arah tu supaya kita dapat bagi jawapan yang terbaik. Okay, sebab vektor memang ada arah dan juga magnitude. Okay. Alright, ada apa soalan je tanya cikgu tau. Jangan malu. InsyaAllah cikgu akan terangkan. Dan cikgu akan beritahu what is the best practice? The best practice for you untuk jadi student yang dapat A plus physics. Okay. Right. So, kita pergi kepada latihan 3. Boleh? Kita continue? Alright. Tanya je soalan cikgu akan jawab Okay. Boleh tulis lah, type. Contoh kita punya yang lagi biasanya macam mana? Kita nak tengok kalau dia tolak. Tolak. Okay.
Dan daya tolakkan fasha adalah daya bersih yang terhasil. Okay, ini. Right. Nah, Dora mana ni? Eh, Dora Danish lah. Okay, okay. Cepat tadi. Right. Okay. Dora Danish. Right. Dengan Fasha Sanda. Gaduh lah ni kan, tolak-tolak. So, jika daya tolakkan Nora adalah 1,700 dan daya tolakkan Fasha adalah 100. Okay. Okay. Kirakan daya mesin yang terhasil. Okay. Yang ini anda tak ada masalah sebab dia tarik-tarik anda dah rasa kan. Macam mana kalau dia tolak pula? Macam mana dia tolak? Okay. So, anda kena boleh lukis lah. Ini bola gasi yang besar. Biasa kan? Kau tengok tak? Ada yang orang sekarang main tu kan? So dia tolak sini. Okay. Okay, Fasha. Right, kemudian ini. Kalau anda tak, tak pandai lukis pun tak apalah. Okay, ni cikgu sahaja. Jangan rasa macam dekat pula. Tak lukis. Right. Okay, sini tolak. Ni bola apa, bola getah gergasi. Ni. So mana? Ini Nora. Ini Fasha. Okay. So dia tolak. Macam mana kita nak lukis timi tu? Pelakan tu. Alright. Dah boleh lukis macam ni lah. Berapa? Orang. Okay. Yeah, towards Nora. Okay. Macam ni. So, bagus. Laila. Alright. So, anda pakai lah. F, F sama dengan F1 tambah F2. F1. So kita zoom ke kanan adalah positif. Okay. So ini adalah F1. Kita namakanlah ni F1. Ini adalah F2. Okay. So 1700 Newton tambah 1900.
Api apa dia? Ini adalah negatif. Sebab arah dia ke sini. Berbeza. Ha. Bola bergerak ke arah Nora. Betul. Eh? Kalah dengan Nora. Okay. Ha. So, jadi dia akan dapat apa? Hasil dia adalah 100 ke arah Nora. Ha. Sebab ni Fasha tolak ke arah Nora. Okay. So, ini jawapan. Positif sebab ikut lukisan. Boleh. Faham setakat ni? Okey, cikgu masuk salin dulu. Ha. Okey, faham eh? Okey, senang. Senang ah cikgu. Belum lagi. Ini baru starting. Ha. Nanti kita buat masuk yang susah sikit. Okey. Ha. Contoh 3 kita dah susah sikitlah. Right. Eh, contoh 4 eh. Okay, cukup padam eh. Kita masuk pada contoh keempat. Alright. Alright, kelas. Contoh keempat ni. Kita start kena susun. Baik. Ada bongka? Apa Newton? Kalau macam gini pula kelas. Cikgu walaupun okey je eh. Dah screenshot okey. Screenshot okey. Faham eh? Walaupun kita dah wakilkan dengan simbol positif negatif sebagai direction, mesti kena letak direction ke arah mana siapa. Ya. Yeah. Kalau untuk selamat untuk jawapan vektor ni mesti kena tunjukkan arah. Dia mesti ada dua macam tu. Eh? Lagi satu anda kena anggap cikgu-cikgu pemeriksa ni macam kalau anda seorang perempuan lah, macam Nia kan, anda kena anggap cikgu-cikgu pemeriksa ni macam bakal mak mertua anda. Kalau bakal mak mertua macam mana? Kan? Kalau kita nak jalan pun kita kena minta izin. Bakal-bakal belum jadi, bakal lah. Kalau kita nak masak pun, kita nak masak kek, nak bawa buah tangan kan, nak bawa masak kek, jadi kita kena masak yang lain macam kan. Sebab nanti bakal mak mertua kan. So kita kena anggap macam tu. Nanti so bila kita jawapan kita pun kita nak bagi yang paling okey lah. Macam tu eh. So kita tulis saja. Tak ada masalah, sentiasa tulis lebih. Kalau dalam fizik ni tidak ada masalah tulis lebih eh. Alright. So soalannya. Kirakan daya paduan yang bertindak ke atas bongka. Okay, ikhlas.
Macam mana nak buat ni kelas? Ini eh. Kalau anda perhatikan, dia dah ada macam ni. So, anda kena buat step yang pertama. Step pertama apa dia? Susun daya-daya. Okay, apa maksudnya susun daya-daya dengan betul? Okay. Kalau anda perhatikan, okay, daya ini sentiasa kita represent, okay, susun dengan betul ni macam mana? Susun echo kepada echo kepala. Ini cara susunan daya-daya. Okay. Kalau untuk daya paduan, echo kepada kepala. Ini adalah susunan daya paduan. Macam mana ni cikgu? Tak faham nak saya ni ekor kepala, ekor kepala, ekor-ekor kepala-kepala. Alright. Daya ini kebiasaannya kita representkan dengan apa? Anak panah. Anak biasa. Okay. Anak panah. Okay. Macam ini kan. Nanti tak anak panah. Anak panah arrow. Betul. So, ini apa? Ini adalah kepala. Ini adalah ekor. Right? Anak panah. So, tapi kita punya daya pun kita assume sebenarnya adalah kepala. Ini adalah ekor. Right? Kadang-kadang kita lukis juga daya kita masuk. Tengah-tengah. Sama juga ini adalah kepala. Adalah. Okay, jadi kita dah faham, susun step pertama, ekor kepala, ekor kepala. Okay. So disusunlah. Disusunkan ikut ekor kepala, ekor kepala. So apa kita buat? Sebenarnya kita tambah, betul tak? Ingat tadi apa kita buat, daya paduan ni adalah hasil tambah daya-daya. So, kita tambah. Mana daya pertama? Kita ambil daya pertama 8. 8 Newton. Okay. Tambah dengan dalam meter.
Betul tak? 8 return tambah dengan 6 return. Tambah. Operasinya tambah. Macam nak tambah, kita susun dia elok. Susun. Ekor kepala. Ekor kepala. So, dia akan jadi macam mana kelas? Jadi ni. Ha ni, 8 meter. Tambah dengan 6 meter. Ini adalah daya-daya. Betul? Daya-daya. So, apakah dia daya paduan? Daya paduan tadi adalah sini. Eko-eko yang tadi. Eko-eko kalau kepala-kepala. Daya paduan eh. Ini untuk daya daya-daya. Sunatnya macam ini. Daya paduan. Susunannya macam ini. Okay. Ini daya paduan. Okay. Yang ini dinamakan sebagai ekor-ekor. Sini adalah ini anda punya daya paduan. Setakat ni faham? So ingat step pertama adalah susun. Hello. Step yang kedua. Cari magnitude. Cari magnitude ni pakai apa? Okay, cari magnitude ni pakai theorem Pythagoras. Pythagoras tu aje salah ya. Pythagoras lah, okay, salah tu. Macam mana? Okay, so apa kata dalam Pythagoras? Dalam Pythagoras macam ni lah. Okay. Ini 90 darjah. Ini A, ini B, ini H. Tidak. So, H sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Right? So, kalau anda tengok sini, anda punya kesan dia adalah seperti ini. F and B. So, sini apa? 8 meter. So, kita pakai F sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2
So anda dapat 10. Betul? Okay, 10 meter. Bagus. Okay, semua dapat setakat ni? So far so good? Okay. Masuk step ketiga anda. First step ketiga. Cari magnitude vector. Cari apa? Cari arah. Cari arah pakai apa? Tangent. Ingat tak tangent? Trigono? Metri. Trigo. Ingat tak trigo? Okay. Cikgu okay kan? Theta A H. Sin theta adalah B over H. Okay. Cos theta. A over H. Okay. Yang kita pakai adalah tan theta B. So, kalau anda perhatikan tadi, anda punya ni pesan sini F anda. Sini 8. Sini 6. Maka sini anda punya. Okay. So, apa dia tan theta? Sini ke sini. So, tan theta. Enam bagi lapan. Jadi anda akan dapat theta sama dengan 36.87. Okay. Okay. Ada yang tanya cikgu, cikgu macam mana dapat ni? Ha, macam mana dapat tu? Senang saja. Kalkulator anda, kena kereta cikgu. Sekejap lah, cikgu pergi ambil kereta cikgu ya. Alright. So, kalau anda tak tahu guna kalkulator, cikgu tunjukkan kat sini. Alright. Alright. So, first anda ambil apa dia? 6. 6 bagi 8 je tak? Okay. Tu sama dengan anda dapat tu. Lepas tu anda pergi mana? Shift. Mana shift? Ke atas sini shift. Shift. Answer. Salah pula cikgu ni tekan. Jap. Kembali balik. 6. 6. Bahagi 8. Okay.
Sama dengan. Okey, dah dapat sama dengan tu. Itu macam pergi mana sebenarnya? Kejap eh, kejap sekejap eh. Okey, so anda pergi kepada shift. Kemudian anda pergi kepada tan. Kemudian anda pergi kepada answer. Kemudian anda pergi sama dengan. Kita dapat 36.87. Apa tu kan? Oh cikgu. Kosong. Kan 8 bagi tan. Tan teta. Tan. Tan adalah bertentangan bersebelahan. Arah dia lain macam ke kiri, ke atas macam tu. Blok tu mana pergi sebenarnya? 8 tu kan teta cikgu. Oh depan eh? Okay. So macam tu. So tak apa cikgu terangkan. Nak dapatkan ke sini. Kalau anda pakai calculator anda. Alright. Anda tekan ni dulu. 6. Kemudian bahagi. Kemudian 8. Okay. Kemudian anda tekan. Sama dengan. Okay. Lepas tu anda tekan apa? Shift. Okay. Shift. Lepas tu anda tekan. Tan. Answer. Tan. A-N-S-S. Okay. Okay. Ni cara penggunaan calculator ni cikgu aja. Okay. Shift dan answer dapat. Okay. Semua dapat? Ini adalah cara gunakan kereta. Okay, dapat eh? So, ni. So, apa jawapan anda? Apa jawapan anda yang anda ini? Okay. F sama dengan 10 Newton arah 36.8. Okay. Ada masalah? Faham semua? Ini jawapan anda. So cikgu ulang balik. Ada tiga step. Step pertama apa kelas? Step pertama adalah susun daya-daya dengan betul. Ingat, cara susunan dia adalah untuk daya-daya ekor kepala, ekor kepala. Eh? Ekor kepala, ekor kepala. Ekor kepala, ekor kepala. Eh? Ha. Cara susunan dia. Okay. Ekor kepala, ekor kepala. Dan daya paduan dia adalah ekor-ekor kepada kepala. Itu yang pertama. Step pertama, susun. Step kedua. Cari magnitude dia. Theorem Pythagoras. Ini F sama dengan 8 square tambah ni. Sebab ini adalah apa? 90 darjah. Kita dapat 10 meter. Settle. Step ketiga. Cari arah. Gunakan tangent. Tangent adalah bertentangan bersebelahan. Okay. Opposite dengan adjacent. Eh, tangent adalah opposite. Okay, over adjacent. Divided by adjacent. So, dapat ni. Pakai calculator, shiftan. Jawapan. So, ini jawapan akhir dah. 10 Newton, arah 36.87. Faham? Ada masalah?
Okay. Right. So, you all tanya cikgu. Cikgu, semua step kena tunjuk ke? Tak. Ini untuk kefahaman anda. Bila anda buat nanti, senang je. Okay. Ini contoh untuk anda faham lah. Anda buat nanti simple aja. So, boleh cuba? Boleh cuba soalan satu? Eh? Cukup padam eh? Boleh? Cukup padam eh? Kita buat latihan eh? Latihan 4. Boleh? Satu bongkar. Satu bongkar. Alright. Okay. 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 Thank you. 30. Right. Itu daya bersih dan rasa air oleh bongkar. Okay. Ah, cuba buat. Latihan 4. 2 minit. Cuba tengok. Okay, tulis jawapan anda. Tuliskan jawapan anda. Jawapan akhir mesti macam ni ya. S 10 Newton arah berapa? Daya bersih 50.53. Okay, 50. Okay, Laila dapat 50 Newton lah. Daya bersih 50 Newton arah 53.13. Yang lain macam mana dapat tak? Dapat tak? Tengah buat. Okay, tak apa, buat dulu. Okay, bagus, dapat. Alright, ramai dah dapat dah, Alhamdulillah. Okay, so mari kita tengok macam mana. Senang sahaja. Pertama, step pertama apa kelas? Step pertama apa? Susun. Betul tak? Susun. So macam mana susun? Ambil sini. Apa? 30 Newton. Ke sini berapa? 40 Newton. Jadi manakah kita punya tu? Sini. Alright. Okay, kau kepada kepala. Ini kita punya. Step pertama. Step kedua apa dia? Magnitude. Magnitude kita pakai apa dia?
F sama dengan 30 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 square root. So ini anda akan dapat 50. Okay. Okay. Step ketiga. Arah. Arah macam mana anda pakai? Dan teta. Mana teta anda? Sini teta. Okay. Tan adalah bertentangan bersebelahan. Tan. So berapa? 40 bahagi 30. Jadi anda akan dapat theta sama dengan berapa? 53.1. Therefore, F anda adalah sama dengan 50 Newton arah 53.1. Voila. Okay. Faham? Okay. So far so good. Boleh kita buat eh? Boleh kita buat next next lagi. Alright. Okay, faham. Alright. Mula. Kita pergi kepada next tu. Alright. Malam ni eh? Alright. Kita pergi pada contoh. Eh? Contoh 5. Kita buat makin susah eh. Boleh. Alright. Contoh 5 pula. Hitungkan daya tunggal yang bertindak ke atas bongkar. Okey. Ingat step kita. Pertama susun. Ekor kepala, daya-daya, daya paduan, ekor-ekor kepala-kepala. Step kedua cari magnitude iaitu teorem Pythagoras. Step ketiga cari arah iaitu tangent. Selesai. Okey, 2 minit. Okey, dapat? Tuliskan jawapan anda. Mana nak letak teta? Berdasar lukisan anda. Berdasarkan lukisan anda. Tak ada masalah. Macam anda nak lukis. Okay. Right. Pat. Boleh. Confuse. Nak lukis macam ini. Macam tak? Ini step pertama anda. Ini 25 Newton.
Kemudian sini anda punya 10 ni. So mana daya pada anda? Agus. Siapa tu? 26 betul eh. Okay. So sini adalah anda punya. Okay. So sini anda punya. Kita. Okay. So dalam Pythagoras F sama dengan 25 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 punca kuasa. So ini anda akan dapat berapa perpuluhan? 2 titik perpuluhan ya. 26.93. Bagus. Okay. 26.93. Biasanya kita pakai banyak. Tanya apa jadi cikgu? Kalau 10 Newton tu sebelah mana? Sebelah sana boleh? Sebelah sana boleh. 10 Newton mana ni? Kalau 10 Newton. Oh, kalau 10 Newton ni sebelah sini. Okay, boleh. Macam ni. Kalau anda buat macam ni boleh ke? 10 Newton sini. Tak tak. Kemudian sini. Apa? 20 ni. Anda akan perhatikan dia akan dapat sama dia. Ini anda punya. Okay. Sama tak? Sama. Janji anda apa tu? Gunakan yang apa tu? Cuma apa yang berbeza sekarang ni adalah anda ambil teta. So sekarang ni bila anda ambil teta sini, dia akan dapat lain lah. Cuma kebiasaannya kita dah biasa macam ini, kita lukis macam ni lah. Ambil panjang. Okay. Jangan risau, jawapan mestilah berdasarkan anda punya apa? Lukisan. Anda punya anggapan. Itu sebab anggapan tu penting. Mana positif, mana negatif. Okay. Alright. So dah dapat sini. Ni pun betul. Jangan risau. Ni pun betul. Okay. Ini pun betul. Alright. Ada soalan? Tanya je cikgu eh. Jangan malu eh. Oh, sini. Silap eh. Ni Newton. Okay. Bukan CM. Newton. Okay. Terus. Right. Okay. Keduanya arah. So tan. Theta sama dengan berapa? Tan mestilah bertentangan. Okay. Lawan bersebelahan. So, 10 bahagi 25. So, anda dapat theta sama dengan 21.80. Alhamdulillah. Dapat dah. Okay. Yep. So, jawapan anda, therefore F equal to 29.93 Newton. Okay, arah 21.80. Okay, kalau anda gunakan ini, maka theta anda adalah di sini. Okay, maka anda akan dapat teta yang berbeza. Tapi mesti merujuk jawapan lukisan anda. Faham eh? Tak kisah tu. Okay. So anda buat macam ni saja. Tapi cuma magnitude anda akan dapat sama tau. Magnitude sama juga. Yang ni akan dapat magnitude. Cuma teta je berbeza. Ada persoalan? Faham? Boleh cikgu bagi soalan satu lagi? Boleh. Okay. 2 minit eh. Sekejap cikgu nak snap dulu. Okay. So cikgu padam ni eh.
Kita pergi kepada latihan 5 eh. Right. Okay, kalau kita tengok apakah latihan 5. Right. Tadi semuanya kita pakai apa dia? Nombor-nombor yang biasa-biasa, tapi sebenarnya dalam peperiksaan boleh keluar nombor-nombor yang pelik-pelik, perpuluhan eh. So anda jangan risau pula. Janji step anda tu betul. Okay. Sekarang ni anda ada satu bongkar. Kemudian sini adalah 17.4. Okay, ke bawah sini adalah 8.7. Okay. Telah anda perhatikan, cikgu sentiasa melukis mengikut proportionate. Maksud mengikut proportionate tu, maksudnya macam contoh macam ini. Ini 25 kan? 25. So kalau 25, ni 10. Ni 10, 1, 1, setengah. Panjang dia tu. Supaya anda tak confuse. Supaya anda dapat jawapan tu lebih kurang. Faham? Anda jangan buat macam ini. Anda jangan lukis macam ni. Sini 25. Sini 10. Sama. Sejujurnya sama. Sama panjang macam ni. Salah. Ini salah lah dari segi lukisan. Sebab mesti 25 tu lebih panjang. Faham eh? Kena biasakan yang betul. Okay. Untuk fizik ni. Sebab dia akan memudahkan anda nanti. So macam cikgu lukis ni lah. 17 dengan 2. Okay. Alright. Teruskan. Apa dia kata? Soalan A. Lukiskan gambar raja. Untuk daya paduan. Okay. So A. A. Kirakan. Magnitude dan dah lepas ke belum? Tuh. Okey, kalau itu okey. Bukanlah ni, dia tolong. Kirakan magnitude dan arah dia. Arah daya paduan tersebut. Okay. 2 minit. Go. Come on, class. Oh, laju Laila. Alright. 26 point. Okay, okay. Alright. Ya, yeah, betul. 26.57. 26.57. Laila, betul kan? 26.57 bukan 26.67.
Okey, lukisan macam mana? Boleh, kawan-kawan yang lain? Okey, kita bagi masa untuk kawan-kawan yang lain. Okey. Yang lain boleh. Okey, boleh dapat. Bagus, eh. Yes. Okey. Ah, awak dapat 63.43. Ah, awak mesti susun yang satu lagi tu, eh. Ah, kalau anda susun satu lagi macam tu dekat ni, ah boleh dapat itu. Okey. Tapi preferable adalah yang panjang dulu baru yang ni. So, kisahnya adalah macam ni, eh. Ini adalah 17.4 return. Dan sini adalah 8.7. Manakah anda punya daya paduan? Daya paduan anda adalah, okay, sini ada. Alright. Then, kirakan magnitude F sama dengan 17.4 kuasa 2 tambah 8.2 kuasa 2 kuasa 2. Manakah ini anda akan dapat berapa? 19.45. Okay. Berantan pula tan theta sama dengan 8.7 bahagi 14.4. Sorry, 14.4. Okay. So, mana theta anda? Sini theta anda. Okay. Bertentangan bersebelahan. Okay. Theta anda dapat berapa? 26.7. Okay. Ini adalah arah, ini adalah namanya magnetik. Okay, saya senang. Boleh. Okay, kita buat soalan susah sikit lagi. Jom. Baik. Contoh 6. Okay. So, in case kalau anda tak faham, sebenarnya apa yang kita buat daripada dua ni, kita transferkan, alright, menjadi satu. Eh, maknanya dari sini, jadi macam ni lah. Satu, right? Tapi daya bertindaknya satu sahaja. Iaitu berapa? Ah, sini berapa? 19.45. Ah, dapat tu. Kemudian
dia punya tekta tu. Ini adalah berapa? 26 poin. Ha, ini maksudnya. So daripada ada dua, okay. Daripada ada dua, okay. Dua menjadi satu. Daya tunggal. Faham? Itu yang kita buat. Eh? Okay. So, kita pergi kepada contoh seterusnya. Contoh enam. Okay. Apa Newton? 17 Newton. Apakah daya paduan yang bertindak? Ke atas bongkar. Okay. Dah. Berapa ni? Cepat, cepat, cepat. Nak praktis lukis saja ni. Ekor kepala, ekor kepala. Okay, alright, good, good, okay, nice one, okay, 18.79, 25.20, bagus, laju dah sekarang, okay, so senang saja, cikgu harap sekarang anda dah betul-betul selesa, okay, ini 17 Newton, anda pun dah boleh lukis dengan bagus. 18. 8 Newton. So sini anda punya daya paduan anda. F. So F sama dengan 17 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 square root. So ini anda akan dapat 18.79. bagus. Newton, okay. Right. Dan anda tahu ini adalah anda punya theta. Okay. Bertentangan dengan bersebelahan. So, tan theta sama dengan 8 bahagi 11. So, theta sama dengan apa dia? So therefore F anda sama dengan 18.29 Newton.
Okay. Last, another practice sebelum kita tutup. Okay. Alright. Okay, kelas, kelas eh, anda boleh praktis. Simple. Okay. Okay. Pesan yang bertindak ke atas. Right, last sebelum kita tutup ke okay, kelas. Nanti kita akan sambung lagi ni. Cikgu nak nak buat ni. Right, come on. Okay, boleh jawab ni. Dua puluh lima, tujuh puluh tiga, enam puluh dua. Ya, okay. Okay, alright, good, good, good. Bagus, eh. So, yang penting cara anda nak lukis. Cara nak lukis tu. Dan dan berapa? Sini. Ini 10.7. Okay. Sini 23.4 dan okay. Alright, ini anda punya data. So F anda sama dengan 10.7 kuasa 2 tambah 23.4 23.4 kuasa 2 square root. So anda akan dapat 25.73 dan dan tan theta sama dengan 23.4 bahagi 10.7 theta anda dapat 64.43. Eh? Tak. Okay, so 23.4
bagi 10.7. Shift dan answer 64.43. 65. Sorry, 65.43. Okay, berdasarkan lukisan ni, therefore, F anda sama dengan 65.73 newton per hour. 65.4. Okay. Alright. So, kita berhenti setakat sini dulu. Cikgu harap anda tak ada masalah dari segi perpaduan. Okay. Ingat step-step kita tu. Okay. Rehat kejap. Nanti kita pukul 3 sambung balik. Pukul 3 kita akan tengok leraian daya. Leraian daya. Ini penting. Komponen X, komponen Y. Untuk anda tahu cara nak gunakan komponen X, komponen Y itu semua. Dan kemudian esok kita akan tengok kesimpulan lain. So, jumpa. Rehat dulu. Okay. Solat, makan. Makan tengah hari. Okay. And then nanti pukul 3 kita jumpa balik. Okay. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay.